Saat ini Bupati Batanghari kembali melakukan evaluasi kinerja dari organisasi perangkat daerah. Bahkan ada 13 kepala OPD yang kembali melakukan uji kompetensi untuk melihat kinerja selama 6 bulan terakhir. Berdasarkan surat dari Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara nomor B/2526/JP.00.00/07/2022 mengenai rekomendasi rencana uji kompetensi dalam rangka mutasi rotasi di lingkup pemerintah Batanghari. Dalam surat tersebut, kepala dinas yang dievaluasi yakni Kepala Bapeda, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan, Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan, Kepala BKPSDM, Sekwan DPRD Batanghari, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, dan Kepala Litbang Kabupaten Batanghari. Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif saat dikonfirmasi membenarkan bahwa saat ini dirinya tengah melakukan evaluasi kinerja para pejabat tinggi Pratama Batanghari. Dikatakan Bupati, untuk evaluasi ini akan dilakukan setiap 6 bulan sekali. Namun dalam penerapan yang dilakukan akan merumuskan prinsip yang sangat adil. Jika memang tidak layak, maka pejabat tersebut tentunya akan diganti dengan baru. Dan ini harus berdasarkan kemampuan uji kompetensi yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini. Pegawai itu dievaluasi pekerjaannya per 6 bulan sekali. Ini tiap bulan dia diingatkan dengan penilainya, kemudian per 6 bulan dievaluasi, diakumulasilah nilainya. Kemudian setelah diakumulasi dilakukan uji kompetensi. Apabila memang nilainya masih di bawah, kinerjanya masih di bawah, tapi dia masih kompeten, masih harus diberikan waktu dia. Tapi sudah kerjanya jelek, dia tidak kompeten, dia mau tidak mau harus diberikan kepada pegawai lain yang memang lebih berhak. Karena keadilan itu bukan hanya kita mempertahankan yang ada, tapi akan memberikan peluang kepada orang yang lebih mampu. Kemudian juga kita tidak boleh meletakkan seseorang, tapi dia akan menjolimi masyarakat Kabupaten Batanghari. Gimana apa? Akibat kerjanya yang tidak baik ini. Kalau kerja tidak baik, pelayanannya pasti tidak baik. Joni Firdaus, JEK TV, melaporkan.